Banjir yang merendam ratusan rumah warga di Kabupaten Tebo berdampak terhadap pesta pernikahan warga desa Teluk Rendah Ulu, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo. Pasang kasih ini terpaksa melangsungkan pesta pernikahan di tengah banjir. Tamu yang datang terpaksa melintas di tengah banjir dan sebagian lokasi menuju pelaminan. Mempelai keluarga membuat jembatan dari papan agar tamu tidak basah. Walaupun banjir merendam rumah dan area pelaminan, pengantin keluarga tetap melangsungkan pesta pernikahan ini. Bisa ditunda, Bang, ya? Bisa, karena